Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengubah nada notifikasi Instagram. Nah, untuk teman-teman pengguna Instagram yang mungkin mau mengubah nada notifikasi ya di Instagram, bisa menyimak tips dari saya ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya teman-teman ya. Pertama masuk ke menu HP kita, kemudian cari aplikasi Instagram di HP kita. Nah, jika sudah ketemu, kalian klik dan tahan lama ya teman-teman, klik dan tahan agak lama hingga muncul seperti ini. Kemudian kalian klik saja info aplikasi atau tanda i seperti ini. Kemudian setelah itu akan muncul info aplikasi Instagramnya. Kemudian kalian bisa scroll seperti ini dan cari pemberitahuan atau notifikasi ya teman-teman. Di HP saya pemberitahuan, di HP lain biasanya notifikasi. Kalian klik saja, kemudian di sini akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalian scroll dan cari yaitu notifikasi apa yang ingin kalian rubah ya, atau ada notifikasi saat seseorang menyukai postingan Anda ya, atau ada juga video siaran langsung seperti ini. Tinggal kalian klik saja seperti ini, kemudian kalian rubah, scroll dan rubah suara notifikasinya. Nah, kemudian di sini kalian bisa mengubah sesuka hati kalian ya teman-teman. Nah, jika juga kalian ingin mengubah notifikasi komentar ya, kalian bisa klik seperti ini, kemudian pindah juga suaranya. Nah, seperti ini maka kalian bisa mengubah suaranya. Nah, begitulah teman-teman ya, caranya sangat mudah sekali. Semoga trik ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman ya. Tinggalkan pertanyaan untuk seputar HP Android atau HP, permasalahan HP kalian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.